politik melawai. DPP Partai Nasdem dalam hal ini Bapilu kembali mengeluarkan rekomendasi untuk calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten kepada saudara Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto. Alhamdulillah, terima kasih. Kami, saya dan Marcel, terima kasih juga atas nama Partai Gerindra kepada DPP Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaan dan rekomendasi kepada kami berdua untuk dicalonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Insyaallah amanah dan berkah ini akan kami gunakan sebaik mungkin dan bersama-sama nanti dengan partai koalisi lain kita bersinergi untuk bersama-sama menyusun program berkampanye dan memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tentu harapan kami mendapatkan dukungan dari partai-partai koalisi, dari seluruh jajaran relawan, ormas, komunitas, dan tentunya masyarakat kota Tangsel. Insya Allah kami berdua akan secara total mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat Tangsel. Untuk strategi nanti saat pilkada seperti apa? Apakah sudah ada mungkin dengan Bang Marcel? Ya, jadi memang strateginya tentu kita akan sesuaikan ya dengan kebutuhan di Tangerang Selatan. Ini kota penyangga ibu kota atau DKJ sekarang. Kota Tangsel juga banyak dihuni oleh kelompok masyarakat urban. Kota Tangsel juga kota yang maju di sekitar Jakarta. Insya Allah nanti kita akan bersinergi dengan DKJ Jakarta dan juga pemerintah pusat. Program-program yang disusun oleh pemerintah pusat juga akan kami laksanakan sebaik mungkin di kota Tangsel dengan juga memperhatikan karakteristik daerah dan masyarakat Tangsel. Insya Allah nanti Tangsel akan maju dan keren. Jujur saya senang sekali gitu dan merasa terhormat sekali pada Kak Riza Patria yang mau kita memperjuangkan apa yang kita sudah susunkan gitu. Dan ini memang sangat-sangat penting gitu karena memang saya sangat belajar juga dengan beliau gitu bagaimana caranya untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota yang terbaik untuk Tangerang Selatan. Oke, harapan kedepannya berarti semuanya berjalan lancar ya. Menang. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya, terima kasih, Pak Riza. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.